Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Wahyu Oke pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing lagi Terkait peraturan PPKM Yang ditetapkan oleh pemerintah Tapi sebelum lanjut bagaimana keadaan teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat walafiat Tidak kekurangan suatu apapun Amin Oke ini saya ambil dari nasional.com kompas.com Breaking news Jokowi umumkan perpanjangan PPKM level 4 hingga 9 Agustus 2021 Oke baik ini beritanya teman-teman Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4. Kebijakan itu diperpanjang terhitung sejak tanggal 3 hingga 9 Agustus 2021. Keputusan tersebut diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin tanggal 2 bulan 8 2021 malam. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021. Kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden. Menurut Jokowi, nantinya PPKM level 4 ini akan berlaku di sejumlah kabupaten kota. Namun Wilayah mana yang akan menerapkan PPKM level 4 akan diumumkan menteri koordinator. Dengan penyesuaian aturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi di masing-masing daerah. Jokowi mengklaim bahwa PPKM level 4 yang telah dilakukan sebelumnya telah membawa sejumlah perbaikan baik dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan dan persentase BOR, bed occupancy rate ujar Jokowi. Perbaikan level perbaikan itu membuat pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM level 4 dengan sejumlah penyesuaian aturan terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat. Adapun PPKM level 4 sebelumnya diterapkan selama 21 sampai 25 Juli dan diperpanjang 26 Juli sampai 2 Agustus 2021 dan sekarang diperpanjang lagi sampai 9 Agustus. Ini dikarenakan Kebijakan PPKM darurat diputuskan saat Indonesia mengalami lonjakan tinggi kasus COVID-19. Oke, baik teman-teman, untuk terkait masalah syarat penerbangannya. Tadi di sini ada poin. Nah, ini dia wilayah mana yang akan menerapkan PPKM level 4 ini akan diumumkan oleh Menteri Koordinator. Jadi kita tunggu wilayah provinsi, kabupaten atau kota mana saja yang termasuk dalam level 4 ini dan persyaratan penerbangannya seperti apa? Apakah tetap menggunakan surat vaksin atau swab RT-PCR atau rapid test antigen? Itu nanti kita tunggu lagi peraturannya yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator. Nanti jika sudah saya dapatkan akan saya update kembali di channel Wah, Wahyu oke baik teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan atau koreksi silahkan tulis di kolom komentar atau jika teman-teman punya informasi terkait penerbangan silahkan sharing di kolom komentar tetap semangat jaga kesehatan patuhi protokol kesehatan yang penting semua sehat terima kasih